Hello, happy people. Saya Suhu Naga. Kita akan membahas 5 prediksi di tahun 2016 ini. 2016 adalah tahun yang nuansanya adalah nuansa komedian, di mana segala sesuatu yang seluk-beluk berkaitan dengan komedi dan juga latar belakang yang mungkin kontroversi dengan komedi akan banyak terjadi di tahun ini. Prediksi pertama, di tahun ini akan juga satu sisi komedian-komedian laris manis dengan timbulnya film-film bergenre komedi. Kemudian di tahun ini juga ada sisi kontroversi di mana mungkin anak-anak dari latar belakang komedian akan muncul dengan talentanya masing-masing. Dan nantikan di prediksi kelima, satu surprise juga dari komedi-komedian yang akan kita tidak sangka mereka akan bikin kejutan untuk kita. Prediksi kedua, seperti yang tadi saya sudah kemukakan bahwa ini adalah tahun 2016 ini adalah tahunnya komedian. Maka di dunia film kita akan terjadi satu booming juga yang dimana mungkin akan terjadi film-film komedi dan mungkin nanti mereka juga bisa mengangkat komedi dan bahkan PH-PH Indonesia dalam skala internasional dalam satu booming film komedi yang sangat bagus. Prediksi ketiga, akan muncul bintang-bintang baru yang dimana dia punya sisi komedi ditambah dengan multi-talent-multi-talent yang lain. Dan dia bisa menggebrak dunia hiburan dengan berbagai multi-talentnya itu. Dan dia juga bisa menjadi trendsetter di dunia hiburan ini. Prediksi keempat, selain komedi-komedi yang modern, komedi-komedi dengan latar belakang tradisional yang lekat dengan budaya seperti mungkin dulu Lenong Betawi dan komedi-komedi yang berkaitan dengan ketoprak, ludruk juga akan kembali terangkat di tahun ini walaupun mereka akan berproses dengan lebih dipaket, lebih bagus, lebih modern lagi. Prediksi kelima, ini adalah gongnya atau fenomenal yang mungkin kita tidak akan pernah sangka dan kita tidak akan pernah terpikir. Bagaimana mungkin komedian-komedian yang hancur, yang lucu, yang urakan, tapi mereka bisa memperagakan busana, mereka bisa tampil dalam ajang-ajang modeling yang elegan, walaupun tidak juga terlepas dari kelucuan-kelucuannya itu. Itulah happy people, 5 prediksi yang berkaitan dengan komedi di tahun 2016 ini.